Hai, kembali lagi dengan Ayu Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya, para subreker aku dimanapun berada, di Indonesia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di apalagi Malaysia, Arab Saudi, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian cintai, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku datang lagi, aku datang menemani kalian. Karena hari ini aku bakal ngereaksiin video terbaru. Ini cover terbaru dari duo yang keren sih, aku bilangin duo ini. Dua-duanya pinter nyanyi, dua-duanya pinter joget. Nah, siapa lagi kalau bukan Putri DA sama Ridwan Lida. Kan kemarin sempet nih Ridwan sama Putri ngeluarin lagu India yang judulnya Andeki Anjanisi Pagelisi Divanisi. Itu sempat trending juga gitu kan. Nah, kali ini Ridwan sama Putri berkolaborasi lagi, nge-cover lagu India lagi dari film yang sama dengan Andeki Anjanisi itu, filmnya Mujidoski Koroki. Aku yakin kalian semuanya fansnya Putri, fansnya Ridwan pasti udah nonton videonya dan sekarang lagi menduduki tangga trending juga. Ini udah trending berapa nih sekarang? Tadi masih 30-an ke atas kalau aku nggak salah pas aku ngereaksiin video ini. Nggak tahu nih kalau udah naik nanti ya. Dan ini lagunya, Oh My Darling I Love You. Oh My Darling I Love You. Ini termasuk lagu favorit aku juga. Karena memang rata-rata film Mujidoski Koroki ini lagu-lagunya tuh aku suka semuanya. Termasuk lagu Oh My Darling ini. Hah, ini lagu favorit aku juga. Aku ngebayangin nih Putri sama Ridwan nyanyiin lagu ini kayak gimana ya. Daripada penasaran, langsung aja kita tontonin Putri sama Ridwan nyanyiin lagu Oh My Darling I Love You. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang belum jadi subreker aku, ayo dong tombol subreknya dipencet dulu. Dan jalan-jalan ke Instagram aku @aidulfikri_kdi. Kasih tahu video apa aja yang kalian inginin buat aku reaksiin ya. Langsung aja kita tontonin Ridwan sama Putri. Oh my darling, I love you. Oh my darling, I love you. Putri Fitri Ridwan. Oh. Ini baru opening nih, baru awal lagu nih, starting point lagu ini. Suara kalau suara nggak usah diomongin lagi lah ya, udah keren lah suaranya gitu kan. Staccato-nya enak. Aman, kalau suara mah udah nggak usah diomongin lagi deh anak dua ini. Tapi yang benar-benar mencuri perhatian aku di sini adalah openingnya persis banget sama kayak Kareena Kapoor waktu di Mujidoski Koroki nyanyiin lagu ini. Sama banget gaya-gayanya, Putri diapalin banget kayaknya dance-nya. Keren. Oh. Oh. Wah, gila, ternyata bukan hanya dance-nya yang diikutin sama Putri, tapi style-nya juga diikutin banget sama Putri. Itu pakai celana cutbray. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu nih celana cutbray nih. Kalau anak-anak tahun 2000-an, ayo ngacung yang pakai celana cutbray. Ayo siapa-siapa dulu. Ini Putri ngikut banget celana cutbray-nya, style-nya diikutin banget. Terus ada belahan gitu di depannya. Kayaknya waktu di lagu itu juga Kareena Kapoor ada nih belahan di celana merahnya itu. Ini Putri ngikut banget. Keren sih, bener niat banget ini Putri. Aku lagi inget-inget nih. Oh, sampai gerakan Oh my darling I love you. Itu gerakan lagu ini tuh, itu tuh gerakannya nih. Diikutin semua sama Putri. Keren sih Put, niat banget sampai ngapalin gerakannya. Gue acukin jempol nih.
Asik. Parah, parah, parah. Ridwan, kok suaranya tuh jadi enak banget ya? Aku tuh pas dengar tadi. Kok kayak suaranya Hrithik Roshan di lagu ini ya? Di film Mujadoki Karaoke ini kok kayak suara Hrithik Roshan sih? Lip-sync apa enggak sih ini Ridwan? Ternyata pas aku dengerin lagi benar-benar suara Ridwan. Gila, udah kayak India banget ini suaranya Ridwan. Sampai aku bingung ini antara lip-sync apa enggak nih. Ternyata asli suara Ridwan. Dan gerakannya tadi yang apa kayak jalan mundur atau apa sih namanya, aku nggak tahu deh. Moonwalk. Ya nggak sih, gue lupa. itu juga sama banget sama Hrithik Roshan. Ini anak dua. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tuh kan, bener kan suaranya, kalian bisa dengerin deh suaranya Ridwan, tebel-tebelnya tuh hampir sama kayak Hrithik Roshan di lagu Oh My Darling I Love You. Ay, sama. Oh, ada cek suaranya. Aduh, parah. Tadi ada harmonisasinya, keren. Dan gerakannya, aduh, gila ini anak dua. Sumpah sih anak dua ini parah. Jujur nih ya, aku suka banget style Putri saat pakai baju putih yang rambutnya di ombre, di keriting-keriting gitu. Dewasa banget, cantik banget. Ini benar-benar gila. Aku tuh pangling lihat dia yang baju orange ya, kalau nggak salah, yang rambutnya diikat sama yang rambutnya di keriting-keritingin di grey gitu. Sumpah jauh banget beda. Karakternya tuh kayaknya satu tuh masih ke anak-anak. Karena ingat Putri kan dulu masih anak-anak. Tapi pas pakai baju putih itu benar-benar yang dewasa banget, keren banget. Cantik. Asik. Oh, Ridwan. Ais. Ini niat banget, jujur nih, Putri sama Ridwan ini niat banget ngapalin gerakan-gerakannya. Biarpun kalau aslinya kan mereka di stage gitu kan, di panggung kan, ini kan nggak di panggung, tapi niat banget sih. Oh ya Allah, cantiknya astagfirullahaladzim. Ya Allah, cantik banget sumpah gue. Sumpah nih, sumpah demi Alek nih, cantik banget, Putri cantik banget, cantik banget. Sama lagi, loncat. Sama persis coy, kalian bisa buka sekarang YouTube, langsung kalian cari Oh My Darling I Love You. Yang versi originalnya persis banget, kalau yang belum tahu ya. Ini enak banget. Manja-manja suaranya Putri itu enak banget. Darare, cupake, cupake, biarekare, cupake, cupake. Ada India-Indianya dikit itu cara-cara nyanyinya. Dan manja-manja suaranya enak banget. Bener kan, manja-manjanya Putri enak kan suaranya. Gila ini mah. Suaranya Ridwan ini kayak gimana ya di sini? Jadi lebih ngebas suaranya, lebih gede gitu suaranya. Tapi enak banget.
gennya tuh berasa banget di sini Ridwan. Gue nggak nyangka Ridwan makin kesini nih, makin ke belakang tuh makin India banget. Suara dia. Ada harmonisasi lagi di sini, keren, gerakannya keren, semuanya keren. Aha. Asik. Hai, mantap. Tidak ada kata-kata lain ini selain keren, parah. Sumpah. Gerakannya bagus. Gue berapa kali ngomong sumpah ya di reaction kali ini, tumben banget gue sumpah. Suka banget. Gerakannya enak. Dance-nya tuh gak nanggung-nanggung gitu. Sini makin kelihatan Ridwannya makin dewasa, makin nice gitu, putrinya makin cantik banget. Aduh, suaranya kenapa makin India ya Putri sama Ridwan ini? Bener-bener suaranya itu makin India banget. Terpuaskan banget ini, sumpah bener-bener terpuaskan nonton ini. Semuanya! Chemistry mereka berdua enak banget di lagu ini, bener-bener. Lagu ini tuh bener-bener kayak orang pacaran gitu, dengerinnya tuh bener-bener kayak mereka juga pacaran gitu di lagu ini. Chemistry-nya bagus. I love you too, semuanya ini Putri Ridwan. Kalian benar-benar membuat aku jadi semakin bahagia mengenang masa-masa indahnya film ini. Aduh. Ah. Yeay, sama. Benar-benar di lagu ini benar-benar membuat aku tersenyum bahagia sekali, bahagia sekali. Keren banget endingnya, itu yang aku tunggu sih, ending oh my
Darling, I love you. Keren banget. Sumpah ini aku gak bisa banyak ngomong lagi. Dari tadi aku udah ngomong banyak. Dari awal sampai selesai lagu ini. Yang pasti ini keren banget. Ini tuh udah kayak ngalahin artis India gak sih? Biasanya kan pemain film India adalah beberapa yang bisa nyanyi kan. Tapi kadang-kadang kan mereka cuma lip-sync doang. Yang nyanyinya siapa gitu kan. Mereka cuma dance-nya doang. Tapi di sini Putri sama Ridwan, nyanyinya mereka, ngedance-nya oke banget, keren banget. Ini aku bilangin udah ngalahin artis India nih. Ini pendapat aku ya, kalau kalian setuju tulis kak, setuju kak, setuju kak. Kalau enggak ya udah kasih tau gua lah kak, gini gitu, nggak apa-apa. Yang penting ini pendapat aku, kita bebas berpendapat. Yang pasti ini mereka keren banget, nyanyiannya keren, dance-nya keren, chemistry-nya keren. Tetap ada harmonisasinya ya, hampir di atas 75%, hampir sama originalnya, cuma stage-nya doang mungkin warna baju atau apa itu yang gak sama, tapi stylenya dia dibikin hampir sama, dance-nya juga hampir sama originalnya. Keren sih. Salut aku sama perjuangan dua anak ini. Wajar kalau trending karena memang ini ya, gak bisa ngomong apa-apa, ini keren. Dan aku juga gak bisa ngomong apa-apa kalau kalian semua yang nonton video ini gak mau subrek channel aku. Kelewatan sih kalian, ayo dong tombol subreknya dipencet, jadilah subreker aku. Biar aku makin semangat ngereaksiin video-video yang kalian minta semuanya ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, bye, bye.